Shalom anak-anak. Hari ini kita bersyukur kita bisa merayakan Paskah. Kita merayakan di mana Tuhan telah bangkit dari kematian. Dia menunjukkan kuasanya atas maut. Dan kita bersukacita hari ini bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah mati bagi kami dan Tuhan menunjukkan kuasanya sehingga kami hari ini bisa merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, mari kita sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Kita katakan, Yesus cinta kita semua, dia mati di salib untuk menebus kita semua. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Terpujilah nama Tuhan. Dia telah bangkit, dia hidup selamanya. Hebat ya Tuhan kita. Ya anak-anak, kita sama-sama pujikan satu lagu ini. Kita katakan, Yesus Allah yang luar biasa. Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebat
Allahku. Dia paling-paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Bercahaya, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Wow, 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 wow. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia anak-anak, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Paskah. Nah, di hari Paskah ini kita akan mendengarkan satu kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Nah, saat ini yuk sebelumnya kita doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkanlah hati dan telinga kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik Lose mau nanya, di sini siapa yang di rumah nonton berita? Angkat tangannya. Kok Lose ragu ya ada yang angkat tangan? Karena mungkin zaman sekarang udah gak nonton berita kali ya. Tapi dulu ya, Lose tuh tiap pagi selalu nonton berita. Jadi bareng papa, mama, duduk di ruang tamu, kita sambil sarapan, kita sambil lihat berita. Nah, di berita itu ada apa aja sih? Nah, biasanya di berita itu ada dua jenis kabar. Ada kabar buruk sama kabar baik. Kabar buruk tuh kayak apa Lose? Kabar buruk itu misalnya kabar tentang bencana alam. Misalnya terjadi gempa di sini atau terjadi tsunami di daerah ini, kayak gitu adik-adik. Atau misalnya tentang terjadi misalnya tindakan kejahatan, misalnya terjadi pengeboman atau perampokan, kayak gitu adik-adik. Nah, kalau gitu Lose, kabar baiknya ke seperti apa? Nah, kabar baik itu misalnya nih tentang cuaca yang baik, cuaca yang cerah. Nah, ini kabar baik biasanya untuk para pekerja ya, atau mungkin papa mama kalian gitu. Karena kalau cuaca cerah, mereka bisa ke kantor tanpa hambatan. Kemudian misalnya kabar baik tentang hari jadi suatu negara, misalnya ulang tahun negara kita, kayak gitu. Itu biasanya kan setiap siaran TV, berita itu mengabarkan hal yang sama gitu. Karena itu kabar sukacita bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, hari ini di Paskah ini Lose juga mau bagi ini satu kabar baik kepada adik-adik semua. Semuanya bermula di dalam Alkitab ini. Ya adik-adik, jadi semuanya yuk buka Alkitabnya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama. Kenapa dari sini? Karena disinilah awal kabar baik yang Lose ingin kasih tahu kepada kalian ya. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 24 ayatnya yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Nah, jadi gini ceritanya adik-adik. Pada saat itu, ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, ada satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf. Dia membawa tubuh Yesus, kemudian dia meletakkan di satu kubur yang sangat istimewa.
Nah, kubur itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Jadi gak pakai pintu adik-adik, tapi pintunya itu adalah batu yang besar itu. Saking besarnya itu gak bisa didorong hanya oleh satu orang. Harus banyak orang yang dorongin karena berat sekali. Nah, ketika sudah diletakkan, para murid dan pengikut Yesus lainnya, mereka pulang, mereka sedih sambil nangis di jalan kayak gitu ya. Tapi setelah itu, pada hari pertama di minggu itu, para perempuan yang telah mengikuti Yesus dari Galilea, mereka hari itu pagi-pagi benar, mereka pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah. Rempah-rempah itu untuk apa loh se? Nah itu untuk dipakaikan di tubuhnya Yesus. Nah jadi dulu itu kan belum ada yang namanya formalin, pengawet. Jadi mereka pakai rempah-rempah alami. Jadi bisa lebih tahan lama, kemudian juga wangi kayak gitu adik-adik. Nah ketika mereka sampai, belum masuk nih, udah nyampe di depan kuburnya, mereka kaget. Kenapa ya? Nah mereka kaget karena kubur Yesus itu terbuka. Jadi bayangkan batu yang besar itu terguling, jadi bergeser dan kubur itu terbuka. Wah mereka bingung dong, wah kok bisa terbuka, siapa yang buka ya? Nah lebih kaget lagi ketika mereka masuk. Mereka masuk dan apa yang mereka temukan adik-adik? Tubuh Yesus gak ada di situ. Jadi kubur itu kosong. Wah mereka sambil lihat saat kiri kanan gitu ya. Mana ini, apa yang udah terjadi? Mereka saking khawatirnya, mereka menangis, mereka takut adik-adik. Nah tiba-tiba pada saat itu ada dua malaikat yang memakai pakaian berkilauan dan berdiri di dekat mereka. Nah di saat itu para malaikat itu ngomong, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah kemudian para perempuan itu ingat bahwa Yesus itu pernah ngomong kayak gitu, bahwa dia gak akan tetap mati, tapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Seketika itu juga para perempuan itu bergegas memberitahukan ke 11 murid itu. Mereka lari-lari, mereka pulang. Nah ketika mereka sampai, mereka ngasih tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus gak ada di dalam kuburnya. Tapi tahu gak apa respon ke 11 murid itu? Mereka tidak percaya. Mereka masih bertanya-tanya, kan Yesus sudah mati. Masa sih ia bangkit? Wah, pada saat itu juga ada satu murid Tuhan yang namanya Petrus. Dia berlari ke kubur Tuhan untuk dia ingin lihat sendiri. Dia ingin lihat benar gak sih apa yang dikatakan oleh para perempuan itu. Nah, ketika dia sampai, dia terkejut bahwa ternyata benar apa yang dikatakan oleh para perempuan itu. Tubuh Yesus tidak ada dan Yesus sudah bangkit. Dan setelah peristiwa itu adik-adik, sang juru selamat itu yang telah bangkit, dia menampakkan diri kepada Petrus dan kepada murid-murid lainnya. Bahwa dia ingin ngasih tahu bahwa aku telah memenuhi janjiku dan saat ini kamu percayalah bahwa aku telah bangkit. Nah adik-adik, sungguh ini sebuah kabar yang baik ya bagi para perempuan yang tadi, bagi para murid Yesus, dan juga untuk saat ini bagi kita, bahwa kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Dia itu sudah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan siapa? Aku dan kamu. Yesus itu juga membuktikan bahwa dia itu lebih kuat. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Dan Yesus itu juga adalah juru selamat kita yang menepati janjinya untuk bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Nah adik-adik, ini sebuah kabar baik bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ketika kita mendapatkan kabar baik itu, jangan kita simpan sendiri.
tetapi mau kita juga bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin kepada teman-teman sekolah kita yang belum percaya kepada Tuhan, atau mungkin kepada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, atau mungkin belum pernah mendengarkan tentang Tuhan. Karena ini adalah sebuah kabar baik yang sangat luar biasa, bahwa Yesus kita itu adalah juru selamat yang hidup. Yesus itu hidup ya adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini juga berkaitan tentang ini. Ya, adik-adik bisa buka Alkitabnya juga ya. Di dalam Wahyu ayat 1, pasal 1 ayatnya yang ke-18. Oke, ini adik-adik hafalin di rumah ya. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi adik-adik, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, juru selamat kita itu hidup. Yuk kita saat ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mau mati menggantikan kami, menebus kami. Siapakah kami ya Tuhan? Orang-orang berdosa, sehingga Engkau mau turun ke dunia ini dan Engkau mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kabar baik yang sudah kami dengarkan hari ini bisa kami bagikan kepada teman-teman di sekitar kami ya Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kehidupan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita memberikan persembahan lewat transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan Kris berikut ini. Anak-anak, ibadah perayaan Paskah hari ini sudah selesai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, minggu depan jangan lupa kita ibadah onsite ya. Hari ini kan anak-anak ibadahnya online. Lestiwi kangen loh dengan kalian dan juga Lesel-lesel yang lain dan teman-teman yang lain juga. Jadi minggu depan Lestiwi tunggu ya di gereja. Lalu kalian juga bisa jadi berkat dengan cara share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Happy Sunday and God bless you. Bye. Selamat Paskah.